Ini kelas berapa? Kelas 10. Oh, kelas 10. Ya. Ini kegiatannya ngopo iki? Dari guru petunjuknya gimana? Ya. Ya, pertama tidak, tidak, tidak usah diajari, gurunya kurang ngajari juga ya. Kan? Pernah diajari sama gurunya kan? Pernah, suruh apa? Oh, nanti ngajar di kandang. Ya, 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 ya. Ya, udah, jaga kesehatan ya. Biasanya mau raih sama Marius, jaga kesehatan sebentar. Ya, kalau gurunya mau raih sama Marius, jaga kesehatan. Kalau perlu, kalau 10 tahun, kalau kemana. Namanya siapa? Siap Hari. Hari dari mana Hari? Siap Grobogan, Pak. Oh, Grobogan. Yang kamu kerja apa? Siap petani, Pak. Petani juga. Siap. Ya. Gimana cara petunjuk dari sekolah, gimana cara jaga protokol kesehatannya? Siap selalu menjaga jarak, cuci tangan dan memakai masker, Pak. Oh, dan kalau pas di asrama gimana? Di asrama tidak boleh untuk berkerumun. Dan kita boleh berkumpul dengan satu komunitas, contohnya seperti satu kamar. Satu kamar berapa orang? Siap, 4 orang, Pak. Pagi, ya. Kamu berjemur ya, sampai keringetan ya. Iya, Pak. Bisa dilaksanakan dengan cepat. Dan terakhir, tadi kita coba siapkan ketentuan-ketentuan untuk kita tatap muka, sekolah tatap muka. Kita lagi siapkan. Tadi kita sudah bicara sama Bupati Wali Kota agar mereka menyiapkan sekolah-sekolah mana saja yang akan uji coba. Belum semuanya. Sekarang kita persiapkan dulu sehingga kalau nanti katakan bulan Juli katakan kita mau buka, setidaknya kita sudah belajar betul beberapa bulan ini bahwa sekolah itu sungguh-sungguh siap. Minimal setidaknya gurunya mesti divaksin dulu. Maka itu menjadi prioritas nanti agar kita bisa memberikan vaksin kepada sekolah-sekolah yang akan melakukan uji coba tatap muka. Nanti juga dibatasi kelasnya, yang paling cocok di sana berapa, sistem transportasi sampai sekolahan, terus kemudian fasilitas yang harus disediakan untuk protokol kesehatan di sekolah termasuk SOP-nya. Sehingga ini bisa nantinya berjalan dengan baik.